Pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan merupakan tanggung jawab seluruh stakeholder, mulai dari TNI Polri, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Oleh karena itu, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman didampingi oleh Pangdam 2 Sriwijaya untuk meninjau secara langsung posko kesiapsiagaan karhutla di Provinsi Sumatera Selatan. Tadi kita sudah melaksanakan rapat dengan gubernur untuk langkah-langkah tindakan antisipasi dan langkah-langkah tindakan apabila terjadi karhutla. Di Sumsel ini saya lihat sudah terkoordinasi sehingga diantisipasi di mana titik api itu muncul, di situ juga sudah ada pos gabungan, ya, satgas gabungan. Di sini kan banyak lahan-lahan gambut, bagaimana teknisnya penanganan lahan-lahan gambut pun itu langsung tidak serta-merta dipadamkan, tapi sampai di titik dilubangi ke bawah beberapa meter, sehingga pada saat setelah dipadamkan tidak muncul lagi.